Halo sahabat, apa kabar? Sejak album Noah rilis 2019, jadwal manggung Noah Band padat merayap. Namun, ketika sang vokalis Ariel Noah sakit pun tetap manggung. Inilah momen Ariel Noah memaksakan hadir walaupun dalam keadaan sakit. Hey Festival digelar selama 2 hari penuh pada tanggal 29 Februari 2020 sampai 1 Maret 2020. Konser ini dihadiri oleh sejumlah penyanyi dan band papan atas Indonesia. Seperti Noah, The Massive, Tulus, Isyana Sarasvati, dan masih banyak lagi. Konser ini akan berlangsung di parking ground Summarecon Mall, Bekasi. Grand Band Noah membuka panggung Result and Reunion Indonesian Idol bersama dua grand finalis yaitu Tiara Anugrah dan Liodra Ginting. Dengan lagu Jalani Mimpi di album baru Noah. Tampil dengan dua grand finalis Indonesian Idol, Ariel Noah pun memuji kemampuan keduanya. Ariel mengatakan baik Tiara dan Liodra memiliki kreativitas yang bagus. Sebab sebelumnya Noah dan dua grand finalis tersebut sempat latihan bersama di studio. Mereka itu bisa langsung improv dan sudah bagus, kata Ariel Noah di atas panggung. Namun, terlepas dari semua itu, sahabat, mari doakan Ariel Noah dan Ben Noah pastinya untuk selalu diberi kesehatan dan bisa menghibur kita semua dalam keadaan terbaik. Amin. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.